Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa lewat status sosial media yang saat ini tengah beredar luas dan menjadikan topik perbincangan hangat untuk saat ini. Nah, sobat Mimin, pertemuan antara Haris Priza dan juga Adi Sekai di sore ini tentu saja membuat sejumlah para fans dibikin penasaran dan juga dibikin heboh dengan apa yang dikatakan oleh Adi Sekai kepada Haris Priza yang tentu saja terlihat sangat begitu serius, membuat Haris Priza seakan langsung saja melakukan dan mengatakan hal ini di hadapan publik. Namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, kali ini yang dimana sebuah ungkapan ketika Haris Priza bersama dengan Adi Sekai tepatnya sore ini, di situ Adi Sekai pun terlihat nampak begitu kebersamaan dan juga bahagia bersama dengan Haris Priza. Haris Priza di situ pun mendapatkan sedikit kritikan dan juga candaan dari Adi Sekai, yang dimana Adi Sekai mengatakan, "Dafri, tunjukkan ototmu," katanya ya guys, ketika Haris Priza hanya menggunakan singlet saja bersama dengan Adi Sekai yang sudah melakukan nge-gym bareng tepatnya sore ini. Namun tentunya ketika hal tersebut terjadi, di situ Adi Sekai pun langsung saja memanggil Haris Priza dengan sebutan Dafri. Seakan-akan sebutan tersebut adalah sebuah sindiran bahwasanya Dafri masih tetap bersama dengan Cut Sipa. Hingga akhirnya di situ Haris Priza pun sebagai Dafri yang disebutkan oleh si Adi Sekai langsung saja menunjukkan handphonenya ke arah kamera. Namun ternyata terciduk dan juga terdapat sebuah foto di dalam handphone dari Cut Sipa ataupun di dalam handphone milik dari Haris Priza terdapat foto Cut Sipa ya guys, hingga tentunya membuat semua orang yang ada di sosmed sangat dibikin geger dan juga gempar dengan foto yang ditunjukkan oleh Haris Priza berfoto Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, apakah ini adalah pertanda dan juga kode alam perjodohan ataupun jodoh dari Haris Priza itu adalah Cut Sipa? Gimana nih menurut kalian dan pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar sebanyak mungkin mengenai Haris dan juga Cut Sipa, dan jangan lupa untuk terus berikan dukungan dan juga komentar-komentar terbaik kalian kepada Haris dan Cut Sipa. Dan Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.